Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel WNS Veteran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua, para penontonku, para subscriberku, para penonton setiaku ya. Buat kalian yang baru, jangan lupa ya, untuk uang parkirnya di like, di comment, di share, dan di subscribe-nya guys. Gue kali ini mau jalan-jalan aja sambil gue mencari-cari cewek-cewek cantik aja. Kali aja gue nemu cewek gitu ya, yang membuat aku yang meresahkan gitu. Sorry guys, kalau kemarin-kemarin gue jarang upload karena memang gue ada kesibukan dari pekerjaan. Ditambah gue juga lagi beresin kuliah dulu ya, karena kuliah gue kemarin-kemarin tertinggal guys. Gua mengendarai motor CRF guys, gua bawa motor CRF untuk membuat konten ini karena memang menurut gua motor CRF ini agak sedikit nyaman sih. Ya bukan agak sedikit nyaman ya, tapi memang nyaman anjir. Kayak pas teringat tentang dia gitu, jadi ya selalu nyaman gitu. Kalau misalkan lagi bareng sama dia tuh ya nyaman terus gitu loh. Gua berada di daerah Malingping guys. Apa sih ya buat kalian yang suka, yang pernah ataupun yang mau melewati kota Malingping ya, bisa hubungi gua, nanti kita bisa ngeblong bareng, kita bisa jalan bareng, ataupun kita bisa ngopi-ngopi bareng ya. Buat kalian bertemu di sana, semoga kalian sehat selalu, sukses selalu ya. Jangan gentar, jangan tangguh, yo selalu semangat buat kontennya walaupun jauh sepi anjir. Ya mau gimana lagi ya, namanya juga kita berusaha udah, kita konsisten sudah ya, tapi memang ketika memang view kita masih menurun ya, mau gimana lagi, kita serahkan saja semuanya pada Allah ya. Oke, aduh awas bu, hati-hati bu, lihat kanan dulu bu, jangan main masuk-masuk aja bu, nyebrang aja bu. Semoga saja perjalanan ini tidak ada kendala, tidak terjadi apa-apa gitu loh guys ya. Kadang beginilah ya guys ya, kalau memang ketika memang kita itu buat konten seperti itu ya gini, bete gitu ya, makanya gua ngoceh-ngoceh aja gitu loh, biar kalian gak bete juga ya saat ngeliat video gua gitu guys. Pokoknya buat kalian coba dong, tolong dibantu like-nya, jangan hanya sekedar nonton aja uang parkirnya dong guys. Pokoknya mantep lah, mantep lah buat kalian. Gua rencananya gua mau ke rumah dokter nih, ke rumah teman gua. Memang gua kan lagi libur kerja, terus kuliah juga, paling nanti sore gua baru kuliah. Gua kerja lagi libur, jadi gua mau OTW, gua mau bakar ikan guys. Menuju pelelangan gitu, jadi di sana tuh banyak ikan. Pokoknya buat kalian kalau mau ada yang mau bakar ikan, sekalian misalkan lewat sini gitu ya, buat teman-teman, apalagi yang dari Langka, Serang, Tangerang gitu, kontak aja gua guys. Gua siap kok, selagi gua nggak kuliah, gua nggak apa ya, gua nggak kerja, gua lagi free aja, pokoknya pasti gua anterin. Banyak teman, banyak saudara guys. Oke, okay? Mantap. Ini agak sedikit panas guys, karena memang ini jam 11 ya. Nah, gua tadi tuh habis ngebenerin motor gua dulu, karena tadi sebreaker motor gua tuh gak tahu gitu bisa copot kayak gitu guys, yang belakang. Pasti bawa ke bengkel, tapi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang misalkan harus diganti, makanya gua bingung kan. Jadi sebenarnya pas pagi tadi itu motor gua mau ke bawah, tadinya gua kan mau ini, mau apa sih, mau San Mori gitu kan, pagi-pagi lah buat kontennya gitu. Pas dibawa keluar motor gua yang nggak tahu kenapa sebenarnya copot anjir, parah aja pokoknya kan. Nggak tahu gua juga itu alasan, tapi sebenarnya ya agak sedikit horor sih guys. Terus gua sih, gua juga pribadi agak horor kok, ini motor gua kenapa gitu kan. Soalnya pagi-pagi kan gua cuci tuh kemarin tuh, terus gua gak pake-pake lagi, gua bangun tidur ya udah gitu. Bangun tidur gua mau buat konten, gua mau panasin dulu kan motornya gitu. Kok kata gua ini motor gua kenapa gitu. Ya sedikit ada keanehan, tapi semoga aja ya, keanehan itu hanyalah halusinasi gitu loh, cuma tidak terjadi apa-apa. Yang namanya barang rusak kan ya, kalau rusak ya rusak aja, namanya juga kan barang dipakai guys. Kita berpikirnya positif aja lah, jangan yang seram-seram aja. Tuh, nenek
gue mau beli rokok karena nggak enak kan kalau misalkan ke tempat temen gitu loh, kita ke tempat temen tapi kita yang ngebarok anjir kan lucu. Ntar gue nelfon temen gue dulu, katanya di sini sih. Dok, di mana, Dok? Jadi dia di Alfamart ya. Hah? Lurus, Be. Tadi ya. Kan ke rumah mobil soalnya kan agak tadi Be lah. Ah, belah kiri belah kanan, Stina. Belah kanan lurus, Be. Yang mana 200 meter ke mana? Mobil mana mobil? Mobil lain ya, saya. Nu hidung apa nu? Lain 4 kali 4 lain. Hah? Lain 4 kali 4. Aroko A Buramil. Oke, aku siap meluncur. Yo yo. Buramil A. Rokok Neng. Yang biasa aja Neng ya. Gak usah, makasih. Guys, kirain gue kasirnya agak cantik gitu apa gimana ya, biasa aja sih kayaknya mah. Temen gue nya di setim guys. Kelihatan perutnya anjir. Ini dokter nih parah nih. Pak boy ini dokternya nih. Parah anjir perutnya. Perutnya gede. Anjing banget baik, biasa banget sih. Kita banget banget amat sih nyanyi. Fokus amat. Padahal nyuntik lah aja. Ada kan mau cepetan anjir. Ah, rek tak rumah. Turun. Oh, enggak sudah datang. Tuh kan segar kan yang melauk kan dia. Hah? Gurita. Rajin gara. Kilo becumi mah. Hah? Cumi mah 2 kilo beji.
Tenggede, benar. Atau gue ada nyer nomor nah. Nu endah gitu aja yang dengar sih. Dari mana aja? Orang 2 kilo, pokoknya 40. Cukup ya duit itu mulai deh. Cukup.